Bila tuan-tuan tanam sayur tepi rumah, macam sayuran ni dah percuma. Bila percuma, tuan-tuan bolehlah guna duit tu sikit untuk beli barang-barang yang agak mewah macam ni. Kerana tuan-tuan dah berjimat tang sayur-sayuran. Kan? Jadi sebab itulah atuk cadangnya, marilah kita berkebun di tepi rumah. Otak pun dapat tuan-tuan. Allahuakbar. Tu dia kambing. Tu dia yang pertama. Dalam bulan puasa ni, atuk akan pilih 2-3 jenis untuk atuk nak buat video, nak masak. Assalamualaikum sahabat-sahabat sekalian. Selamat malam. Atuk ni baru balik daripada kutip zakat. Jadi ambil zakat. Jadi sekarang ni lebih kurang pukul 10.30. Bila atuk balik-balik, tu dia. Atuk dah terima. Terima barang yang atuk order. Okey, ni dia. Sampai dah. Dua-dua bekas. Okey. Satu bekas ialah kambing. Macam-macam ni, lengseng apa semua ada. Bekas kedua ikan. Okey, hak ikan ni harga RM1. Tu dia tengok ada apa. Baru-baru ni, sebelum ni lah, atuk ada pergi tempat dia sekali beli RM200 lebih. Tapi ni RM1 tengok. Macam mana isi dia? Sejuk beku. Tengok. Dia nama syarikat dia pun ada. Tuan-tuan boleh tengok. Nanti atuk akan tarik gambar lebih clear sikit. Dalam ni kau nak kira macam-macam lah, pelbagai jenis ikan, sotong, udang, ketam, siput, lala, kerang, ikan bilis, semua ada memang dari Sabah. Lepas tu hak yang daripada sebelah Selangor pun ada mari juga. Ni ikan ni. Kenapa? Kenapa aku suka ke dia? Nanti aku cakap. Kita tengok dulu apa dia ada ni. Ni kau tengok, ni kupang. Tapi kalau di sini besar-besar ni tu. Tapi sedapnya yang dari Sabah ni kecil. Isi dia padat. Ada tebu dalam. Ni. Kupang. Kesiakap. Ni. Kesiakap. Seekor terus. Kesiakap. Ikan kering pula. Memang dia kan dia bagi extra apa kita order yang lain, dia tambah yang lain juga ni. Ikan kering. Dia bawa tambak ni. Kita tengok yang bawah ni. Fresh je ni. Kenapa fresh? Saya Atuk beritahu. Kenapa Atuk jamin kita fresh? Udang. Udang. Sotong. Sotong. Semua-semua ni yang sekilo-sekilo 40 lebih ni. Sekilo 40 lebih ni. Sotong, udang. Kalau Atuk beli dengan harga 100 ni, memang Atuk asal cukup berbaloi ya. Semua ni 100 lah. 100 ni, contoh tengok. Contoh lah kan, contohnya. Katalah Atuk bagi senang cakap, ni sotong ni. Sotong ni katalah Atuk makan hari Senin. Katalah kan. Padahal Atuk boleh makan separuh ini, ambil yang lain sama. Tapi katalah bagi senang tunjuk, katalah sotong ni makan hari Senin. Udang ni, katalah Atuk makan hari Selasa. Banyak ni. Atuk 3 orang, sebenarnya bukan Selasa. Selasa Rabu pun boleh. Tak apa. Selasa. Udang. Ni kita makan ikan bawal ni hari Rabu kata. Hak ni hari Khamis. Kata lah macam tu kan, senang tengok. Khamis ni kupang. Ni Jumaat. Jumaat ikan kebong. Ikan tenggiri. Ni Sabtu. Ahad ikan cakap. Isnin balik. Balik-balik Isnin balik. Lebih daripada 7 hari ni. Jadi tuan-tuan tengok, dalam masa RM100 ni Atuk boleh makan 7 hari. 7 hari ya, tak perlu fikir lah. Tak perlu fikir nak pergi ke kedai beli ikan apa semua. Boleh ambil kat sini ya. Okey tuan-tuan, tadi Atuk bagi tahu kenapa Atuk suka order kat kedai ni. Kerana kedai ni dia ada satu prinsip dia. Prinsip dia yang mana barang-barang laut ni tidak akan ada lebih daripada 2 hari di kedai. Tidak akan lebih daripada 2 hari.
Contoh. Contoh dia naik di di JT tu. Contoh naik di JT pada hari Isnin kata. Contoh hari Ahad, hari Ahad. Hari Isnin subuh-subuh dah sampai ke kedai. Dia jual Isnin Selasa. Isnin Selasa. Katalah ada balance. Dia dah meninggal lah, Malik, tahulah banyak mana yang dia nak order tu. Dia ada balance. Balance tu dia akan habiskan semua balance ni. Balance ni. Dia jual kepada kepada orang, ada orang yang beli tu untuk buat fishball lah, untuk nak buat laksa lah, dia ke orang-orang situ. Habis. Kerana pada hari Selasa tu, petang tu bila naik ikan pula di jeti, hari Rabu pagi tu dia dapat ikan fresh pula. Dua hari pula. Rabu, Khamis. Jadi ikan kedai dia ni setau atuk. Setau atuk dua hari saja yang dia simpan untuk dijual kepada pelanggan macam atuk semua ni. Yang lain dia jual secara bohong. Tuan-tuan boleh tengok. Inilah amalan yang dia duk buat selalu. Jadi bila dah macam tu, ikan-ikan ni memang fresh, memang sedap, eh? Memang ikan baru. Jadi enjoy lah kita makan. Dan yang paling best lagi, dia hantar mari rumah. Tu atuk balik-balik daripada ni apa, zakat ni, ambil zakat ni. Terus ada dah ikan ni. Matuk pun senang. Barang dah ada, boleh masak terus dah. Tak payah nak pergi market, nak pergi apa. Mudah-mudah. Harga baik, kualiti ada tinggi. Lepas tu mudah, mudah kita dapat dia. Okay. Kedai ni berada di Taman Ceras Jaya, Kuala Lumpur. Taman Ceras Jaya, Kuala Lumpur. Memang barang dia sentiasa keluar. Masuk keluar, masuk keluar, masuk keluar. Jadi, fresh. Okey. Aku ingat bahagian ikan dah selesai. Sekarang jom kita tengok yang kambing pula. Tak kira nak bakar ni. Okey, mai. Cucu orang kalut. Dia boleh tengok je, tak apa. Biar tiga dia. Simpan sini dulu, tak sebelah. Kita buka yang kambing pula. Okey. Lepas. Okey. Sekarang kita buka yang kambing pula. Ini dah. Kambing. Okay, kambing ni harga dia RM119. Sama juga dia orang hantar ke rumah. Okey, kita buka. Tasmen. Tiap-tiap kotak ni akan ada stiker dia. Kotak pun dapat, tuan-tuan. Allahuakbar. Tu dia kambing. Tu dia yang pertama. Ini kita nak buat bakar sedap ni. Dia potong nipis-nipis siap-siap dah. Ni. Tengok. Ni rib dia, rib. Tu. Banyak. Yo. Ini di sini, kalau di sini macam ni, sekilo RM46. Ini dah dekat sekilo dah. Seng buat dah. Ya, seng ada dua. Ini buat kari kambing special ni. Ini bahagian tulang dia. Ini gebok dah, gebok. Buat sup. Ni lagi. Okey, tuan-tuan. Atuk dah tunjuklah apa benda yang ada dalam ni. Rib ada, shank ada, semua ada, tak apa. Sini. Kita nak bagi best, kita timbang. Nak aku nak tunjukkan tuan-tuan. Okey. Timbang. Kita tengok kosong-kosong kan. Main dia bubuk. Kita tengok. Okey, sekarang kita try timbang ni. Okey. Padahal shank-shank ni lagi mahal. Tapi tak apa, kita bubuk. Pukul rata sama saja. Senang. Tengok. Ya. Ya, bubuk. Okey. Kita lihat berapa. Tu dia. Satu, dua, dekat-dekat 3 kilo. Kurang 200 gram. Kurang 200 gram 3 kilo. Dekat-dekat 3 kilo. Okey, aku masukkan sekali semua dengan rib, dengan shank apa semua ya. Tak apa, shank dia mahal sikit tak apa. Kita kita harga sekali saja. Harga kalau ikut pasaran ni dekat-dekat 150. 150. Tapi kos yang aku bayar 119. Dalam 119 dia mai hantar di rumah. Tak payah pergi beli apa semua, dia mai hantar di rumah. Delivery dia memang cantik. Memang fresh lagi. Tapi ada satu lagi. Yang paling best, yang paling best contoh kami kambing ni, lamb-lamb ni tu semuanya di pack vacuum. Pack vacuum maknanya dia bukan pack ikat dengan beg plastik, dah
dia vacuum the seal. Maknanya benda ni tersimpan dalam bentuk vacuum. Jadi kalau tuan-tuan beli satu set semua ni, katalah macam Atuk beli ni RM100, ha? Yang mana dia nilai asalnya RM150, dan benda dalam vacuum begini, sementara Atuk nak habis makan ni, makan kambing banyak ni, dia tak rosak lah maknanya. Dia preserve, dia elok sebab dia simpan dalam bentuk vacuum. Okey tuan-tuan, Atuk harap apa yang Atuk cuba sampaikan pada hari ini, mungkin tuan-tuan rasa nak beli, tak apa, di link bawah tu Atuk buat alamat dia, tuan-tuan boleh tengok alamat dia. Dan bahan-bahan ni juga dalam bulan puasa ni, Atuk akan pilih, Atuk akan pilih 2-3 jenis untuk Atuk nak buat video, nak masak. Masak resipi Atuk lah bulan puasa ni, cara-cara yang ringan-ringan. Jadi tuan-tuan, kalau tuan-tuan nak tengok apa yang Atuk nak masak nanti, tuan tengoklah video-video yang akan datang ni. Dan bulan puasa ni, lebih kurang tentang masakan ni, ada mungkin 3 video Atuk akan buat tentang masakan ni. Dan kambing ni memang Atuk kena beli. Pasal apa? Atuk ada sekok lah, si ketot tu. Jadi kalau Atuk semelih tu, habis dah anak cucu nak tengok tak boleh. Atuk terpaksa beli. Rupa juga ikan laut, ikan laut Atuk terpaksa beli. Tapi kalau ikan, ikan darat, ikan terapia memang Atuk dah ada. Belilah kupang-kupang nak belah macam mana kan? Susah. Tak boleh belah, kita beli. Tetapi walaupun Atuk beli, Atuk tak lupa, Atuk akan campur dengan sayur-sayuran yang Atuk tanam di rumah ni. Kalau ini yang fresh, fresh campur dengan yang sedap ni, memang bestnya. Bila tuan-tuan tanam sayur tepi rumah, sayur-sayuran ni dah percuma. Bila percuma, tuan-tuan bolehlah guna duit tu sikit untuk beli barang-barang yang agak mewah macam ni. Kerana tuan-tuan dah berjimat tentang sayur-sayuran, kan? Jadi sebab itulah Atuk cadangnya, marilah kita berkebun di tepi rumah. Baik, assalamualaikum, bye-bye.